Facebook Avicenna Specialist Hospital. Hari ini bersempena Hari Kesihatan Sedunia pada 7 yang disambut pada 7 April. Kita 30 minit bersama pakar hari ini akan bersama Dr. Firdaus, Dr. Muhammad Firdaus bin Hadi, iaitu pakar kardiologi, interventional cardiologist. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Firdaus. Khabar Dr. Firdaus? Hai, Assalamualaikum. Saya khabar baik. Okey. Sihat-sihat. Okey, doktor. Boleh doktor terangkan apa itu sub kepakaran doktor sekarang di Avicenna? Okey. So, boleh saya share slide boleh. Saya? Boleh, boleh doktor. Silakan. Disable sekejap. Sini dia tulis disable. Okey, dah boleh dah. Okey. Okay. Share. Okey. So basically terima kasih Avicenna dan Syazwan dan team. Salam perkenalan. Saya basically bernama Dr. Muhammad Firdaus bin Hadi. Sekarang berkhidmat di Avicenna Specialist Hospital. Kepakaran saya adalah kita panggil Internal Medicine Physician, yang mana saya handle banyak various pelbagai jenis masalah kesihatan, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, demam, batu sembelit, yang orang kata secara umum lah kita kata perubatan A. Selain daripada itu, saya juga pakar interventional cardiology. Minat saya yang mendalam dalam bidang ini, yang mana saya adalah pakar jantung yang di mana membantu orang kata memeriksa, mengenal pasti masalah jantung dan juga merawat pesakit-pesakit yang mempunyai masalah jantung, terutama sekali masalah koroneri, yang mana kalau secara bahasa pasar kita panggil jantung. Okay. Itu cara. Okey. Baik, Doktor. Jadi apa beza, apa itu secara mendalami interventional cardiologist tu? Cek jantung. Jadi kalau patient macam mana nak tahu kalau dia terpaksa pergi ke interventional cardiologist? Beza ke dengan kardiologi biasa? Okey. Tidak ada banyak beza, cuma biasa dan interventional cardiology. Interventional cardiology adalah pakar yang mana dia merawat seperti macam pembedahan lah sebenarnya, tetapi minima, tidak terlalu invasif. Kalau pernah dengar kita panggil bypass surgery, itu sampai kita kena kata macam bedah, potong, tengok jantung. Bahagian ataupun kepakaran saya adalah lebih kepada secara minima. Pesakit tidak perlu sampai pembedahan, cuma masukkan sedikit saja orang kata jarum atau wire ke jantung untuk kesan dan rawat. Oh, okey. Okay, jadi doktor, sempena Hari Kesihatan Sedunia hari ini, jadi doktor boleh share sedikit tak apa gaya hidup yang sihat yang dapat mempengaruhi kesihatan jantung? So, gaya hidup sihat. So, apa itu gaya hidup sihat? Susah kita nak definisikan gaya hidup sihat tu dengan orang kata one word and perfect. Okay. Dia hanya dipengaruhi oleh banyak scope ataupun perspektif. Kenapa saya kata macam tu? Kita ada kesihatan minda, kita ada kesihatan akal, kesihatan tubuh padat, kesihatan nutrisi. Kalau anda lihat dengan betul, semua kesihatan sebut adalah penting untuk menjamin kesihatan diri kita. Dan of course jantung organ kita sihat dari segala semua aspek ni, so jadi sihatlah jantung kita. So kita kena pandang secara meluas. Oh, okey. Jadi jantung sebagai organ vital dekat dalam kita punya badan. Jadi apa sebenarnya bila orang boleh kata sakit jantung tu, macam mana doktor? And then dia akan pengaruhnya kepada kehidupan aktiviti seharian. Okay. So bila kita cakap berkenaan dengan sakit jantung tu apa? Bagaimana? Apa gejala yang mungkin pesakit akan mula rasai? Rata-rata semua mungkin pernah melihat drama TV. Paling umum adalah sakit dada. So sakit dada adalah petanda umum. Tetapi sebelum saya bawa lebih lanjut berkenaan petanda-petanda, cuba kita faham apa sakit jantung, jenis-jenis sakit jantung ada. Daripada slide yang saya share ni, saya cuba simplekan, orang kata ringkaskan jenis-jenis jantung. Yang merah tu adalah kita panggil sakit
jantung koroneri, yang mana salur darah. Dia kita bayangkan yang mana jantung tersebut, dia ada orang kata piping dia ataupun salur darah dia yang berperanan membekalkan darah ke seluruh badan, oksigen. Kalau ada tersumbat, hilanglah bekalan oksigen dan nutrisi dia, dia akan persembahkan simptom kita mungkin dengan rasa sakit. Yang kedua itu yang macam logo Mercedes tu adalah kita panggil valvular heart disease ataupun injap. Kalau jantung, dia ada dinding, dia ada saluran darah, dia ada injap dalam. Injap dia berperanan buka dan tutup macam pintu rumah. Benarkan aliran darah tersebut datang dari satu rongga ke satu rongga. Kalau anda kata apa-apa berlaku pada pintu tersebut ataupun injap sempit ataupun ketat lah, tak boleh buka ataupun dia terlalu, ini akan menyebabkan kalau sempit susah dia nak lepaskan darah tersebut, ataupun longgar dah terlalu banyak pula darah yang melepasi satu rongga ke satu rongga tanpa dikawal, jadi menyebabkan sakit dan simptom, contohnya susah nafas. Yang saya tunjuk untuk pemahaman anda, untuk kita ada dinding dia. Dinding dia dibuat daripada satu material kita panggil otot yang sangat eksklusif dan sangat special. Kenapa saya kata macam tu? Sebab dia berbeza dengan otot kita kalau kita pergi exercise untuk besarkan bicep, besarkan otot minta maaf di dada untuk nampakkan. Saya suka perkataan sado tu sebut kan. Betul. Kita tak boleh sadorkan dia. Jantung kita lahir dari awal sampai sekarang biarlah begitu saja. Sebab apa? Kalau dia terlalu sador, dinding muscle tu ataupun otot yang terlalu tebal boleh menyebabkan isi padu rongga jadi kecil. Tapi kalau dia terlalu orang kata nipis dan membengkak menyebabkan rongga dia membesar, dah terlalu banyak pula darah yang perlu ditampung dan dibekalkan. Jadi pula simptom contohnya susah nafas. Okay. Dan special lagi satu buat jantung ni, dia ada wiring dia dalam dia. Saya suka urat saraf. So urat saraf inilah yang orang kata bila setiap kali jantung tu berdegup, dia sebenarnya ni dirangsang oleh saraf-saraf ni untuk kontrak, untuk kecutkan masa untuk tolak darah tersebut. So kita panggil rhythm. Biasanya pesakit-pesakit akan tampil dengan keadaan mana mungkin dia rasa berdebar-debar. Ataupun tak berdebar pun dia mungkin rasa nak pingsan, jantung dia rentaknya perlahan sangat. So seperti yang saya ringkaskan tadi, sakit dada biasanya belah kiri. Sebab kalau you perasan kiri, sebab memang 90% daripada kita di dunia dilahirkan jantung rentak dia. Adalah mungkin rezeki seorang manusia itu 10% daripada itu mungkin jantung dia di belah kanan. Tapi rare lah. Lain-lain dia mungkin akan perasan dulu boleh lari 100 meter mengalahkan siapa, atlet terkenal Usain Bolt. Usain Bolt. Tiba-tiba tengok-tengok senjak dua menjak ni orang kata berkurangan. Naik escalator apa, kalau lift rosak nak kena naik tangga. Kalau tak dulu 10 tingkat lancar, sekarang naik satu tingkat dah bengah. Itu simptom-simptom yang berkemungkinan disebabkan oleh jantung. Special sikit yang saya nak tunjuk gambar sini adalah ni. Yang gambar ni kita panggil kaki bengkak. Selalu orang kaki bengkak ni boleh jadi disebabkan oleh jantung. Ada penyakit lain juga, tapi kalau jantung, ini yang konsep yang saya terangkan tadi, kalau injap terlalu longgar ataupun dinding terlalu kita bengkak dan menyebabkan isi padu dia mengembang, terlalu banyak jantung kena tampung air atau darah dalam tu, dia boleh buatkan dia terpaksa tampung dan takungkan air di kaki dan mungkin di paru-paru juga, menyebabkan pernafasan, susah nafas. Pening-pening kepala ni kadang-kadang jantung juga, sebab dia dibuatkan oleh macam cakap tadi, rentak jantung. Kalau perlahan sangat, orang kata dia tak pump dengan baik, tak pump sukunya, tak sampai pula darah ke kepala, ataupun injap sempit. Bila injap sempit, tak dapat buka dengan sempurna, dah aliran darah ke oksigen ke otak tidak mencukupi. Palpitation atau berdebar-debar, simptom biasanya berkait dengan jantung, okay? Dan yang kadang-kadang boleh menjurus kepada pengsan. Itu secara umum lah, sentuh-sentuh jantung yang pesakit perlu kenal pasti. Okay, jadi jika kita ada simptom-simptom ni, cepat-cepatlah kita ke hospital.
Jadi doktor, salah satu daripada gaya hidup yang sihat adalah pemakanan yang betul. Jadi apakah efek pemakanan kepada kesihatan jantung? Ada ke efek makan ni? Okey, bagus soalan tu. Benda yang popular. Siapa tak suka makan kan? Betul. Sekarang popular macam-macam. Orang kata kedai, apa tu, kedai makan popular di Malaysia. Even popular dekat TV tu, apa tu, daripada ni, chef yang makan garam tu. Betul. Dan sekarang ni banyak makanan fast food, makanan segera, and then siap saji, makanan proses. So adakah itu semua efek kepada kesihatan jantung, Dr. Fidaus? Saya akan menipu jika kata tak ada kesan langsung. Ada kesan. Saya suka gambarkan benda ni sebenarnya dalam terma kesederhanaan. Okey. Saya bincang, saya mungkin akan telitikan sikit. Benda pertama kita akan lihat adalah berkenaan gula, garam, minyak. Paling simple. Kita perlukan komponen ni bila kita masak. Gula, garam, minyak. Masak atau makan atau minum. Gula kalau kita berlebihan menyebabkan komposisi glukos yang terlalu banyak, dan berlebihan boleh menyebabkan komplikasi kesihatan. Contohnya diabetes. Garam pula, benda yang masin, kadang-kadang sedap untuk sesuatu kita makan, tetapi dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Maka minyak pula, bila kalau kita terlalu bergantung benda yang menggunakan minyak, itu menyebabkan kandungan kolesterol mungkin senang meningkat. Lain-lain, contohnya kita panggil bakery, kek, biskut semua. Mungkin sesuatu yang you know sedap, enak ataupun fast. Dengar di negara luar contohnya Eropah, kita minum kopi and then kita akan cake cookies. Tapi kalau kita amalkan selalu, sebab dia punya komposisi gula terutamanya adalah agak tinggi. Steak, benda yang sedap, popular. Okey, bukan saya kata tidak boleh diambil, dia bagus untuk menyumbang sumber protein bagi kita. Tetapi again, sebab tu saya suka terma kesederhanaan, sejauh mana, banyak mana kita ambil, bagaimana kita masak, sebab dalam dia mengandungi komposisi lemak, okay, saturated fat. Mungkin ini adalah hasil melalui pandangan bila saya ada membaca dan kajian. Kadang-kadang setengah daging tu, ada orang tanya saya, oh daging yang mahal, wagyu, mungkin hasil bagus. Ya, saya akui mungkin dia punya komposisi sebab cara mereka memelihara dan ternak menghasilkan dagingnya adalah yang sangat berkualiti, sebab tu komposisi lemak mungkin rendah. Tapi sama juga, banyak mana pun kita makan daging tersebut, dia masih lagi boleh menyumbang pada kolesterol tinggi kalau kita berlebihan. Sama seperti yang gambar tin yang saya tunjuk ni, kita panggil soda mazulis. Minuman berkandungan gula, itu adalah, saya boleh kata separuh daripada adalah gula. Sangat berisiko. Kalau anda amalkan benda ni keterlaluan setiap hari soda, mungkin ada satu yang tidak sihat. Makanan yang dia diproses, sausage, daging salai, yang dijual, yang mungkin cepat untuk menjaga kita, itu lagi satu komponen yang mungkin again kita tidak boleh amalkan keterlaluan. Bagus mungkin kita beri protein, tetapi lemaknya adalah tinggi. Dan makanan fast food seperti yang bincang, benda yang kita boleh grab and go, guna kerja apa semua kan, singgah di fast food, dia mempunyai komponen garam, nutrisi garam yang mungkin tidak bersesuaian jika diambil selalu. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, pemakanan hari ini kita banyak kepada gula dan garam. Jadi ada tak secara efek secara terus ataupun langsung efek garam dan gula ni kepada kesihatan jantung kita ni, Dr. Fidaus? Yes. Kalau kita tengok pengaruh garam dan gula kesihatan, sangat besar. Sangat besar. Orang kata dia punya impaknya adalah agak ketara. Kalau anda boleh lihat, benda ni saya dapat daripada one of this apa tu kita panggil American dietitian, ada Gertrude Body. Dia ada terangkan sini bahaya yang sugar tu. Kenapa? Kalau terlalu ketinggian, kata terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan beberapa perkara, weight gain, sebab dia orang kata banyak, mungkin badan kita tidak gunakan selalu, dia start menimpalnya menjadi sumber lemak. Dan seterusnya, gula yang terlalu tinggian, dia boleh hauskan, kita panggil organ dalam badan kita, panggil pankreas yang menghasilkan insulin. Okay.
dan boleh membawa kepada masalah chronic disease. Chronic disease tu yang contohnya buah pinggang, orang kata jantung, stroke, sebab dia umpama darah tu mungkin terlalu dekat dengan kandungan gula, boleh menyebabkan dia mengendap di saluran darah, menyebabkan saraf sempit. So, secaranya satu tablespoon bersama 5 gram ataupun bersama dengan 20 kalori. So, kalau yang popular sekarang adalah boba. Betul, tea, bubble tea. Apa tu, Coca-Cola apa semua tu kan. Betul. So, sebab kita tengok penyataan fakta mereka ni, every additional 250 ml serving of sugar sweetened beverage will we drink daily increase our diabetes. Ingat, 26%. Banyak tu. Makan setiap hari, breakfast, boba, Coca-Cola. Kan? Betul. Satu hari kalau kita minum 5 kali, 3 kali pun dah cukup dan jadi orang 70-80% increase. Banyak tu, doktor. Okay. So, cut off sugar. Jadi, secara ringkas lah. Untuk lelaki, perempuan dan kanak-kanak. So, lebih kurang teaspoon, sudu kecil. Untuk kanak-kanak wanita, 6. Untuk lelaki, lebih kurang 9. So, lebih kurang 100 kalori, lelaki dan wanita dan kanak-kanak, 150 kalori or less. Itu anggaran secara purata yang patut kita limit atau terhadkan setiap hari. Yang bawah tu ada gambar-gambaran lah yang kita cuba apa kata kawal. Ya. Kadang-kadang mungkin sekali-sekala mungkin kita nak lah, contohnya ais krim, you know, kek setiap hari jadi. Tapi that's it. Jangan, you know, jadi praktis benda ni sesuatu yang setiap hari. Okay, ni kita bercakap sugar, gula. Okay. Garam macam mana? Macam saya kata, garam kata meninggikan, boleh menjejaskan, merisikokan terutama sekali tekanan darah tinggi. Dia sebab konsep dia macam dia akan tarik air, kekalkan air dalam salur darah. So menyebabkan volume ataupun isi kandungan yang tinggi menyebabkan jantung kena orang kata bekerja lebih keras. Lebih banyaknya darah yang kita akan seluruh badan. Oh dah jadi pressure kat jantung. So keep in mind, orang kata sudu garam. Adalah yang di orang kata dinasihatkan lah, dan kalau yang saya boleh bagi panduan lah, bila kita beli, sebab lagi satu benda-benda macam canned food, makanan tim, mungkin ada kondisi tersebut lah, canned food ataupun apa label food yang ada labeling kondisi tu, kalau dia kata lebih daripada 480 mg of sodium, dengan ayat tu setiap satu hidangan, dia tidak boleh kata benda tu adalah benda sihat. Maknanya kata produk A menjamin kesihatan anda. Kalau tengok dalam tu 480, itu dah tidak benar lah. Ini sebagai gambaran. Kalau sebab ada orang tanya saya, okey, betul ke darah tinggi? Saya boleh sebabkan darah tinggi lah, boleh garam boleh sebabkan masalah darah tinggi lah, sekian-sekian. Ya, ini kata secara, mungkin saya tak boleh terangkan secara detail, lebih pada saintifik, tapi orang kata secara ringkas, macam mana garam tu? Boleh tengok tu. Tinggi garam kita ambil, macam-macam dia dah start mempengaruhi. Raise blood pressure. Tinggikan orang kata tekanan darah. Apa tu, salur darah dia rosakkan. Dia menjejaskan hormon. Dia mula merangsang keradangan. Orang kata kita punya usus pun dia start, orang kata mempengaruhi antibody dalam usus sebut dan bakteria sebut. Dan seterusnya boleh menjejaskan dan menyumbang kepada jantung, stroke, rosak buah pinggang, kanser. Osteoporosis. Yes, boleh. Lepas tu kadang yang popular adalah contohnya makanan mie segera, Maggi Kalau kita amalkan keterlaluan, ya, boleh menyebabkan osteoporosis. Kandungan garam MSG adalah tinggi tu. Macam mana kandungan garam yang tinggi tu boleh menyebabkan osteoporosis tu, doktor? Apa dia punya relation dia? Okay, relation dia adalah bila orang kata garam tu tinggi badan, dia kekalkan, tapi dia akan menyebabkan kalsium banyak dikeluarkan, dirembeskan. Dia macam pengganti lah. So, dia orang kata sodium ni ada charge positif. Kalsium pun positif. Yang scientific form dia. Dia kata, kenapa aku nak benda positif banyak? Baik aku keluarkan dari kalsium. So kalsium dah tak dapat diserap dengan sempurna di dalam orang kata tulang. Boleh menyumbang kepada osteoporosis. So ini semua disebabkan gula dan garam dalam pemakanan seharian. Okay. Jadi sekarang ni because of the current situation,
pandemic and all, kebanyakan daripada kita masih work from home. Jadi doktor, apakah saya tahu sekarang work from home itu adalah bukan gaya hidup yang sihat, tapi apakah ada efek langsung kepada kesihatan jantung kalau kita just work from home ni? Okay, work from home, bekerja di rumah. Satu orang kata yang kadang-kadang orang kata, ush, aku nak kerja di rumah. Ada sengarang kata boring. Dan macam best kan? Yang macam best kan? Tapi dia ada pengaruh-pengaruh tersendiri. Saya tidak boleh kata dia menyumbang kepada 100% tidak sihat ataupun menyumbang 100% permasalahan kepada jantung ke apa. Tetapi dia sebenarnya orang kata keseimbanganlah juga. Tetapi cara kita orang kata ubah suai dan orang kata hadapi. Sebab yang kalau kerja dari rumah ni dilancarkan sebabkan situasi COVID sekarang. So andai kata kalau kita tak mengikut jawayan dan cadangan kerajaan sebut, kita juga merisikokan yang kata apa terdedah kepada COVID tersebut. Dan jika kita sudah mempunyai masalah penyakit kronik, kencing manis darah tinggi, meninggikan risiko kita orang kata untuk COVID menyebabkan kematian. Okay. Kita bincang bekerja dari rumah, dia lebih kepada menyebabkan adakah kita praktikan sesuatu yang memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita dan minda kita. Sebab kalau kedua-dua ni gabungkan, sihat minda, sihat tubuh badan, kita akan happy dan sihat. So, bukan apa. Sebab di rumah, mungkin kita hiburin. Tak ada kawan-kawan. Kesihatan minda jadi terjejas. Okay, kita kadang kita nak something positif. Kita stres dengan majikan, stres dengan, for example, apa-apa orang kata perkara, kita boleh luahkan, bincang dengan rakan-rakan kan. So, itu adalah stres minda. Kalau tidak terkawal, ya, boleh menjejaskan jantung. Stres, family dia orang stres. Ni yang mana kadang-kadang bapa. Anak juga tidak bersekolah ketika work from home. Ada satu ketika tu kan. Betul. Dan dia dapat dan apa kata, handle kerja pun juga stres. So, kena ada orang kata balance. Mungkin majikan akan bantu dari segi aspek tu dan kita sendiri pun kena pandai menguruskannya. Pembahagian tugas antara suami dan isteri. Ni lagi satu. Unhealthy. Sikit-sikit nak makan je kalau kat rumah. Yes. Kita nampak kita orang kata jenis lapar. Sekarang masa tu susah. Oh, Maggi. That's one thing. Even you know service yang di provide by Grab apa semua ni. Itu pemilihan kita. Kita pergi pilih pula yang senang, Maggi. Betul. So, makanan fast food kan, pub. So, kita tak memilih makanan yang sihat kan, sebab kita nak cepat. So that's another component may influence. Okay, dan lack of physical activity. Ya, ini saya nampak apa, saya punya pesakit memang dia ada komen, oh dia ada kurang. Bila saya tanya, kenapa sakat cakap begitu? Sebab yalah, kita dengar kita pada TikTok, YouTube, Instagram, dia orang ada macam-macam cara kita buat. Rupa-rupanya apa kata, setengah orang dia tinggal di rumah yang mungkin kecil, di apartmen strata. Swimming pool semua, taman permainan rupanya disekat mereka tak boleh turun. Kata gitu, oh sebab saya faham. So, tapi yang ini again kita kena buat penyesuaian. Dalam rumah mungkin kita kena buat exercise di dalam rumah. Memang kita terhad tak boleh keluar, tapi no choice, kita kena buat kata physical activity di dalam rumah. Okay? Itu cara untuk mengatasinya. So sebab tu work from home guide survivor ada macam-macam lah orang yang keluarkan daripada badan-badan tertentu. Kenapa? Ini kesihatan minda, kesihatan tubuh badan boleh menjamin kesihatan dari jantung kita dan kesihatan lain. So kita buat macam seperti kita bekerja macam biasa, cuma situasi dia kita berada di rumah. Makanan pun orang kata make yourself hydrated, minum yang sihat dan yang bukan soda saja. Makanan real lunch, which is actually bukan just a simple food. You can spend your time masak sebab itu lagi dekat dengan dapur kan. Kita pilih makanan yang sihat. Okay, doktor. Jadi bila kita dah kalau kita dah work from home, kalau kita risau sangat kan. So apa jenis pemeriksaan kesihatan yang kita boleh lakukan kalau kita risau dengan kesihatan jantung kita ni? Okay, kalau kita risau dengan kesihatan jantung kita, satunya kita kena tengok berkenaan dengan apa nama tu, simptom-simptom lah. Kita ada tanda-tanda kesihatan. Ya, kadang-kadang ada beberapa peratus pesakit yang tidak rasa apa-apa. Ataupun rasa saja. So, dan kita mendapatkan pemerhatian. So, saya bawa, sorry, ini saya ada sikit tambahan. Kadang-kadang bila kita
sibuk di work from home issue, tapi kesibukan bekerja juga ada satu isu yang perlu kita titik beratkan. Ini bila situasi yang kita dah boleh bekerja di office eh. Okey. Perkara ini kita mungkin terlalu sibuk, kurang tidur dan kesihatan minda, rehat kita tak cukup. Bila kita bekerja, lagi satu unhealthy nutrition juga boleh mempengaruhi sebab kita mengejar masa dan kita mengambil benda yang diambil ringan sangat dengan you know menambahkan kalori, garam apa semua. Betul. Dan aktiviti dan sport mungkin berkurangan juga waktu yang you know, kita terlalu sibuk dan kita perlu bersuai dan adaptasi. Ia adalah berkenaan dengan keseimbangan antara work from home atau dekat office sebab physical health dan mental health adalah benda yang perlu kita selarikan untuk kesihatan dan happiness dan untuk kesihatan psikologi family kita. Dan menjawab kepada dapatkan nasihat kesihatan jika anda mempunyai simptom yang macam saya terangkan awal tadi. Sakit dada, berdebar-debar, pening, rasa nak pengsan, okay, reduce effort tolerance, macam mana you tak boleh nak you know, buat performance yang macam dulu yeah? Dulu you orang yang aktif, sekarang popular berbasikal. Oh, dulu okay je untuk turun naik bukit basikal, tapi sekarang nampak rasa ada yang tak kena. Dapatkan bantuan nasihat kesihatan. Dan kalau ada siapa yang mempunyai risiko kencing manis, kolesterol darah tinggi, mungkin dia tak rasa apa-apa, ada sengal-sengal sikit je, itu yang biasa dia gambar, dapatkanlah pemeriksaan. So kita akan buat pemeriksaan yang secara umum, contohnya ECG. Kita boleh lihat rentak jantung anda. Sebab rentak elektrik jantung ni kita boleh nampak, gambarkan banyak perkara. Jantung tu cukup rehat atau tidak, jantung ni masalah you know, rentak baju tu terlalu perlahan, ada masalah salur darah yang telah tersumbat atau tidak pun boleh kita lihat kat sini. Yang lain, stress test. Ini yang kita mana kita cuba stresskan jantung kita. Tengok sejauh mana kemampuan dia. Sejauh mana dia akan menjejaskan jantung sebab atau tidak. So ini juga sesuai macam keadaan sekarang yang mana you know, kita ada terima atau dengar berita orang bermain badminton bersungguh-sungguh. Kan? Seperti dia you know, pergi Olimpik ataupun basikal yang popular sekarang. Tiba-tiba dengar berita mereka rebah. Ada yang sehingga minta maaf meninggal dunia. Baik pemeriksaan yang sewajarnya sebelum anda orang kata bersungguh-sungguhlah ataupun buat intensiti yang terlalu tinggi. Apa yang mereka cuba amalkan, exercise semua tu bagus untuk kesihatan, tetapi mereka perlu tahu sejauh mana tahap kesihatan mereka, sejauh mana limitasi yang mereka boleh capai. Dia ultrasound jantung, kita boleh tengok struktur, tengok injap. Macam saya cerita tadi yang gambar Mercedes lah. Kita boleh tengok dari sini. Ini CT scan. CT scan ni orang kata satu kaedah yang non-invasive, yang mana saya just scan saja. Orang kata tiap pesakit yang mungkin disyaki mengalami salur darah yang sempit di jantung tu, dan kita akan dapat lihat hasilnya. Tetapi jika pesakit tidak bersesuaian melakukan prosedur tersebut, mungkin kita perlu lakukan prosedur ini, kita panggil angiogram lah. Yang seperti yang saya cakap tadi, intervensi yang saya buat adalah dengan kaedah inilah untuk kenal pasti ada salur darah sempit atau tidak. Okey, banyak info yang doktor yang boleh kita lakukan kalau kita mengisyaki, kalau kita ditiap-tiap dari segi kesihatan jantung. Jadi doktor, soalan berikutnya, minggu depan kita dah puasa. Jadi ada tak advice tentang pemakanan ubat darah tinggi untuk mereka yang ada sakit darah tinggi ataupun mereka yang ada sakit jantung? Sebabkan kalau puasa kan, so selalunya aturan ubat pun akan berubah. Jadi apa nasihat doktor pada mereka yang ada sakit darah tinggi dan untuk makan ubat darah tinggi? So alhamdulillah kita dah nak berpuasa minggu depan, insyaAllah menyambut Ramadan So Ramadan bilanya adalah cabaran yang mana kita puasa selama sekurang-kurangnya 8-10 jam dan kita rasa penat, tapi daya usaha kita menghadapi ini adalah satu keberkatan lah. Benda yang kedua yang popular saya rasa pasal Ramadan lah. Betul. Ini, tahun ni akan meriah balik, cuma mungkin dalam keadaan semua orang kena beratur kot, ikut turn. Tak boleh orang kata main ni lah. Tapi jangan lupa kesihatan ya. Sekalian, kenal pasti ubat. Jika anda mempunyai masalah kesihatan, terutama sekali jantung, darah tinggi dan mungkin kencing manis,
adalah dinasihatkan anda satu, kenal pasti ubat. Apa nama ubat tersebut? Ubat tu makan sebelum makan atau selepas makan, berapa kali? Timing dan berapa kali you makan. Okay. So kenapa pentingnya? Okay. Jika anda makan ubat tersebut sekali sehari, so sama ada sebelum atau selepas makan, so biasanya kalau ubat darah tinggi, ubat cair darah untuk jantung semua, biasa kita orang kata boleh cadangkan makan sebelum sahur, satu jam sebelum sahur. Kalau selepas makan, maknanya selepas kita bersahur, ataupun selepas kita berbuka lah, salah satu. Tapi biasanya kita makan sebelum waktu sahur, sebab kalau contohnya darah tinggi semua tu, kita bekerja siang hari, tu pressure akan dipengaruhi. Berbanding kalau kita makan waktu malam, pressure kita waktu kita sudah rehat di rumah semua mungkin tidak dipengaruhi banyak sangat. So tu, untuk buat darah tinggi begitu caranya. Tapi kalau untuk berkencing manis, saya nasihatkan itu kena dapatkan detail dengan doktor kesihatan berdekatan. Sebab kenapa? Ada ubat-ubat kencing manis tertentu yang kita perlu sesuai, sesuai makan sebelum kata ketika sahur atau ketika sudah berbuka, sebab dia punya mekanisme ada yang special sikit. Seperti lagi satu, insulin. Sebab insulin ni kata boleh sebabkan hypoglycemia. So saya bukan nak takut sakit, anda perlu ambil ubat tersebut tapi dapatkan nasihat dengan betul, bawa ubat bersama-sama, tunjuk kepada doktor. So kita akan aturkan. So kalau ubat tu makan dua kali sehari, so you boleh makan pagi, sahur dan orang kata berbuka. Kan? Kalau orang kata tiga kali sehari, okey. Ini kita mungkin praktis ubat darah tinggi biasanya tengah hari, biar kalau tidak kita makan ubat sebut tengah hari. So kita kena anjakkan masa sikit. Orang kata sahur, berbuka dan mungkin sebelum tidur ataupun selepas kita terawih lah. Untuk Muslim dah terawih kan. Macam tu. Okay. Jadi sepanjang hari kesihatan sendiri ni, apa nasihat doktor kepada semua followers Avicenna Facebook page ni, doktor? Silakan. World Health Day. Ya. Hari kesihatan sedunia lah sebenarnya. Satu hari yang mana kita cuba memberi maklumat dan info dan menyedarkan semua kalian umat kita di dunia ni berkenaan. Itu adalah penting. So nasihat saya, jagalah kesihatan. Orang kata apa yang telah kita hadapi, jika kita diberi dugaan cabaran mempunyai masalah kesihatan, kita cuba berikhtiar orang kata untuk menjaga kesihatan tersebut. Bagaimana kita, terutama sekolah Muslim, orang kita cuba mendapatkan hidayah untuk berpuasa, mendapatkan keberkatan semua. So kita juga, Tuhan mengharuskan yang mana usaha ke arah kesihatan itu adalah penting. So orang kata dari segi satu, orang kata quotes by Ann Wilson Chef. Dia ni adalah kata medical psychologist. Good health is not something we can buy. Kita tidak boleh beli kesihatan tersebut. Kita belilah insurans, kita tidak boleh beli. Always beli valuable share account. Jika anda jaga kesihatan anda sekarang, dia akan kata melanjutkan usia anda terus kekal sihat. Okay. So, saya rasa itu saja. Okey, terima kasih banyak Dr. Muhammad Firdaus bin Ali atas masa doktor untuk 30 minit bersama Pakar Avicenna. Okey, terima kasih banyak doktor untuk hari ini. Jadi kita akan bersiaran dengan Pakar Avicenna yang lain juga. Okey, doktor, dengan kebetulan ni, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa sebab minggu depan dah start puasa kan. Okay, dengan itu saya end our session today. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Doktor. Selamat puasa. Okay, selamat puasa, Doktor. Bye.